بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilmana lana illa ma 'alamtana innaka anta 'alimul hakim Walahula wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil al amma ba'du qala musallib rahimahullahu ta'ala wa alamu naf'a fi ulum fi darina amin far' ini satu cabang masalah fikih yusannu disunahkan. liman wasika bagi orang yang percaya ia ya, dengan bangunnya dengan mendusinnya oh, bahasa betawi mendusin itu ya qoblal fajri sebelum fajar sebelum subuh dia percaya dengan dirinya bahwasanya dia bakal bangun binapsih baik bangunnya dengan dirinya sendiri sudah biasa emang selalu bangun. Au bi au atau dengan lainnya pakai beker, ya, pakai alarm ya, alarm uh, apa jam alarm handphone ya. Atau juga ada orang yang bangunin dia, ya, termasuk wa ghairihi itu ya. Ya, baik dia bangun sendiri ataupun dibangunin itu ya sunat yang seperti ini ayu akhirul witro bahwa ia akhirkan akan witir kullahu semuanya ya, dia akhirin witir semuanya artinya apa nanti, witirnya dia nanti setelah bangun Tidur, <tidur> witirnya nanti dia lakukan setelah bangun tidur, begitu maksudnya. Hmm. Ya, yeah. sunatnya begitu, sunat dia akhirin witir, maksudnya witirnya kerjainnya entar bangun tidur, gitu. Dia percaya dia bakalan bangun nanti, sebelum fajar sunatnya begitu. Kalau tarawih ha, tidak tarawih. Ya, kalau tarawih enggak disunatkan untuk mentakhirkan. Ya. Umpama di bulan Ramadan tarawihnya entar aja dah. Ya. Biar sembahyang malam eh. Enggak. Kalau tarawih ya, ya bagusnya adalah di awal malam habis salat isya langsung tarawih tapi kalau salat sunat witir ya itu sunat diakhirkan an awwalil laili <tapi> diakhirkan dari awal malam jadi awal malam wa infaatil jamaatu fi ibtakhini fi ramadana ini goyahnya nih, iya. sekalipun luput oleh jamaah ya, sekalipun luput oleh jamaahnya pada witirnya itu sekalipun luput artinya kalau dia sembah yang malam oh, kalau dia sembah yang witir ya kalau dia sembahyang witir witirnya itu enggak ditakhirin dia bisa berjamaah tuh sama-sama <laughs> kalau dia takhirin ntar bangun tidur dia enggak berjamaah masih tetap disunahkan diakhirkan witirnya gitu saking kuatnya bahwasanya witir di akhirkan. Mitakhiri dengan mentakhirkannya fi Ramadhana di dalam bulan Ramadhan. Kenapa begitu? Begitu disunahkan diakhirkan witir li khabari ini, karena ada hadis Bukhari Muslim ija'alu akhira salatikum bil witran jadikan olehmu ya akhir salatmu di waktu malam ya witir ganjil itu ya ganjil maksudnya salat sunat witir wa ta'khiruhu an salatil lailil waqiyati fihi dan sunat juga ya dan sunat ya mentakhirkan ya, sunat mentakhirkannya daripada salatin lail salat malam al-waqiati yang jatuh fihi padanya ya. jadi salat-salat sunat yang lain melakukannya ya, sebelum salat sunat witir. Jadi salat sunat witir terakhir gitu. Waliman lam yasik bi ayu ajilahu qabla naumi. Waliman dan bagi orang yang lam yasik dia tidak percaya bi dengannya dengan bangun malam dia. Dengan bangun sebelum fajar. Dia enggak percaya. Ini orang dia merasa dia sadar dini bahwasanya dia itu waduh kalau kena tidur bukan main dah. Kebluk banget gitu ya. Hmm. Kalau kena tidur, wow, nggak ya tidurnya, dibangunin ngamuk ini. <laughs> Maka orang yang seperti ini, ya sunat dia itu ayu ajilahu naumi. Dia segerakan, ya witir itu sebelum tidur. Nah, ini segerain sebelum tidur. Yang seperti ini, gitu Yunda Wala ada tuh, dan mm, enggak disunahkan akan mengulangnya. Enggak, entar ngulang lagi, udah-udah dia sholat sunat witir sebelum tidur. Ntar ngulang lagi, habis tidur enggak, Gita. enggak usah. Nanti kalau pengen sembahyang yang lain, sembahyang aja enggak apa-apa, iya. -apa. Mau sembahyang yang lain, sembahyang aja nggak apa Boleh. Summa kemudian in faal al witro bak dan naomi hasolalau sunnatu taajudi aidan. Summa kemudian in faal al witro jika dia lakukan akan salat sunat witir itu bak dan naomi setelah tidur dilakukan. Ya, jika ia melakukan solat sunat witir setelah tidur, hasola maka hasil lahu bagi orang itu bih dengan sebab dia melakukan ya solat itu solat sunat witir bak dan naomi setelah tidur hasil sunnatut tahajud dan oleh sunat tahajud juga. Jadi ketika dia melakukan solat sunat witir di malam hari setelah bangun tidur maka dia mendapati hasil pahala sunnat tahajud berarti ya salat sunat tahajud adalah salat suatu salat yang dilakukan ya di malam hari setelah tidur Iya, mau sholat apa aja termasuk sholat sunat witir. Gitu. Ya. Wa illa kana witran la Dan jikalau enggak, jikalau enggak dia lakukan habis tidur, artinya dia lakukan sebelum tidur, karena witran la tahajudan adalah itu witir bukan tahajud. Wa dan dikatakan al aula ayu tira qabla ayyana ma summa yakuma wa dan ada kil ya ada pendapat kil ya berarti kalau di sini dikatakan kil menurut pendapat ini bahwasanya ini lemah dikatakan ada satu pendapat yang enggak kuat al aula yang lebih utama adalah ayu tira dia berwitir qabla ayyana ayana, sebelum bahwa dia tidur secara mutlak ya secara mutlak maksudnya apa baik dia percaya dirinya bakal bangun sebelum fajar ataupun dia ya enggak percaya ada ada yang berpendapat begitu baik dia percaya dirinya bakal bangun sebelum fajar ataupun enggak bangun sunat yang utama ya utama lebih utama dia berwitir sebelum tidur ya summa yakuma kemudian dia bangun wa taajdad dan dia salat tahajud Lekauli abi hurairah ta ajud. karena ada perkataan abi hurairah radhiyallahu anhu amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam bahwa aku ya bahwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku agar aku melakukan salat sunat witir sebelum aku tidur. Nah, di sini dalilnya nih. Ini dalilnya. Ya. Yeah. baik dia yang lebih utama baik dia percaya ataupun enggak bahwa dirinya ntar ya bangun bangun apa enggak ya sebelum fajar sunat dia sebelum tidur sholat sunat witir apa pendapat ini Rawahu <tuh> <tuh> ini merekkan hadis itu oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau begitu menurut pendapat ini ya salat sunat taraweh, setelah itu diiringi di bulan Ramadan tuh dengan salat sunat witir mengikut pendapat ini nggak masalah. Dan hemat saya sih daripada nanti jadi rusak itu ya maksudnya rusak apa rusak keadaan hati yang lain kalau umpama salat sunat terawih rame-rame kemudian ketika lagi witir pulang beberapa aja yang sembahyang kayak gimana rasanya itu cakep nggak kurang cakep sembahyang aja nggak usah repot-repot Iya. Yeah. Enggak usah repot-repot. <laughs> ada pendapat yang mengatakan itu. Artinya apa? Kita utamakan kebersamaan. Kita utamakan kebersamaan. Kita jaga perasaan hati. Apalagi di situ umpama ada guru. Enggak jaga perasaan guru. Guru lebih paham, lebih ngerti. Kita baru sampai Iya, yeah, gigi satu. Beliau mau udah sampai gigi tujuh. <laughs> udah tahu tuh selak beluknya semua. lu guru begitu. Dia udah ngerti. Jangan bilang belum. Oh, dia lupa kali. Enggak, udah sampai. Mana udah ngerti selak beluknya. Enggak usah pulang. Iya. Yeah. Semua yang ntar nggak usah ikut ini aja. Apa? Kita utamakan persatuan dan kesatuan. Kita utamakan jaga perasaan. Kenapa? Ada pendapatnya. Hmm, ada pendapatnya. Nah, hendaknya kita di masyarakat, kalau berpendapat begitu, amalia. Biar apa? Menjaga perasaan yang lain. Jadi kita utamakan apa? Persatuan dan kesatuan itu penting. Dan suka yang ada yang begitu pulang, lagi witir dia pulang. Witir pulang, gimana rasanya itu ya? Alhamdulillah kalau di sini enggak ya. ya jadi saya jangan ya. ya kita ikutin ya, kita ikutin ya yang di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan masih apalagi ada kitabnya ada dalilnya apalagi gitu, ya. Jadi kadang kita bermasyarakat itu perlu ya, ilmu, ya, bukan kadang ya mesti perlu pakai ilmu, ya namanya apa kita uh, namanya ilmu dakwah, ya berdakwah. Ilmu, kalau dalam ya umumnya komunikasi, ya ilmu komunikasi itu belajar ada ya, pelajaran tentang komunikasi. Awak Abu Bakrin radhiyallahu anhu dan sungguh adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yutinu beliau witir qabla nama sebelum tidur. Nabi Bakar sebelum tidur witirnya. Summa yaqum. Kemudian beliau bangun wa taajadu dan beliau melakukan tahajud. Iya. Abu Bakar Siddiq ini kerjaan Abu Bakar Siddiq ini. Wa Umaru sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yanamu beliau tidur. Qabla ayyu sebelum beliau witir wa dan beliau bangun wa yata'ajjadu dan beliau tahajud. Wa yutiru dan beliau witir. Nah, jadi Ya beliau solatnya, solat witirnya setelah bangun tidur. Sedo Umar, yo yo. Sedo Umar berani gitu. Ya. <laughs> Abu Bakar Siddiq bukan takut, hati-hati beliau. Jadi dua-duanya bagus. Fatarofa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lalu Rasul bersabda adza akhadha bil hazmi ini ya mengambil dengan hazmi ya dengan hati-hati ya ihtiyat yakni Abu Bakrin Abu Bakar jadi beliau ihtiyat beliau namanya ihtiyat. Ini yang kita kagak kagak ngerti tentang ihtiyat. Kita bilang orang tuh kagak ngerti. Bukan kagak ngerti, ihtiyat. Ini ulama sampai begini. Bukan kagak ngerti. Ihtiyat. Jangan kita bilangin dia salah paham. Bukan salah paham ihtiyat. Ya, ihtiyat. Kayak ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, ya kalau apa? Orang perempuan rambutnya rontok, ya. Itu dimandiin bareng-bareng kalau lagi mandi. Itu eh ihtiyat. Bodoh kalau dibilang kagak ngerti, itu bodoh. Ihtiyat sampai begitu tuh ulama kita. Oh kita bilang gak ngerti disebarin aja yang kayak begitu bodoh itu. Ihtiyat. Nah kita gak sampai ilmu ihtiyat nih. Kita bilang ulama orang-orang kita bodoh aja nih salah paham nih orang bodoh yang begini baru belajar agama udah sampai mengatakan seperti itu. Jangan begitu. Ihtiyat Imam Ghazali. Ihtiyat. Fathul Muin juga ada. Ihtiyat. Bukan gak ngerti, eh tiat orang orang kayak begitu gak ngerti sih, bukan gak ngerti, eh Ini orang kita kadang saking bodohnya begitu, iya ngatain ulama-ulama kita jangan begitu. Apalagi ngajarin guru, kasih tahu guru, eh hey, guru udah sampai kemana-mana, enti baru, ya, baru singgah seperti yang tadi gitu. Jangan kayak begitu. Kurang adab namanya, gitu ya. Kita kurang adab. Orang sekarang begitu kebanyakan kurang adab. Guru udah kemana-mana, jangan seperti itu. Iya, seperti kita sedakap, iya. Kita sedakap di bawah pusar. Jangan dibilang guru kagak ngerti, sedakap semua yang ada, yang ada ngerti, udah tahu kemana-mana. Tapi beliau mengambil yang mana, yang menjaga perasaan semua. Tapi tetap yang dipilih adalah yang ikut sama-sama ikut kepada Nabi, sama-sama ikut kepada guru guru mursyid itu yang dipilih sampai sebegitu tuh guru udah jauh, sudah tinggi. Jadi kita jangan mencela ulama-ulama dahulu. Jangan. Kita baru baru tahu sedikit. Di zaman sekarang seperti itu. Ikutin Ya, ikutin guru, ikutin. Insya Allah. Hmm. Apalagi ada kitabnya jelas kayak seperti ini jelas ikutin. Jangan kita suka mencelak. Ya, apalagi guru kita, apalagi kita ngaji dari awal dari kagak bisa sampai bisa. Insya Allah nanti Allah akan kasih keberkahan. Amin. يا وهذا أخذ بالقوة، dan ini Ia ngambil dengan kekuatan, dengan kuat, yakinnya kuat. Ya, yakni Umar, yakni Umar, Sayyidina Umar. Jadi dua-duanya benar. Yang satu ikhtiyat, yang satu bil kuah. Jangan disalahin satu-satu, jangan. Semuanya benar. Yang satu bil ya bil dengan ikhtiyat yang satu yang satu lagi bil kuat Dua-duanya benar Dua-duanya benar Jangan kita menyalahkan nah, Kalau kita ngaji Kita sama guru, ikutin guru Beliau udah berpengalaman Ikutin insya Allah diajak selamat. Kalau guru itu ketika dia berbuat dia mikirin ke depan, bukan yang sekarang ke depan. Tanggung jawabnya nanti di akhirat itu dipikirin. Nanti bisa nggak bisa tanggung jawab di akhirat begitu. Bisa biar menjadi penolong buat murid-muridnya atau guru begitu mikirnya enggak asal berbuat enggak biar menjadi apa bisa bermanfaat di hari nanti di akhirat mikirnya begitu Qala ah. fil wasit, ya ni, uh, waqad ruya dan semua telah diriwayatkan an usman daripada sayyidina usman mislu fi'li abi bakrin seperti perbuatan abu bakar jadi sayyidina usman seperti abu bakar ya jadi ngerjain witirnya sebelum tidur wa an ali dan sayyidina ali mislu fi'li umarah seperti perbuatan sayyidina umar semuanya bener jangan kita ada mencela satu-satu jangan bener semuanya beginilah kita yang bijaksana jangan kita salahkan langsung sebarin aja di iya, Facebook di Instagram mm, sentilnya <tuh. <tuh. radhiyallahu anhu Qala fil Wasiti berkata ia dalam kitab Al Wasit waختار Syafi'i memilih oleh Imam Syafi'i fi'la Abi Bakrin akan perbuatan Abi Bakar radhiyallahu ta'ala lihat Imam Syafi'i pilihnya Abu Bakar hati-hati padahal hadisnya itu ya hadisnya disuruh akhirin Tapi beliau pilihnya Abu Bakar. <laughs> Imam Syafi'i terkenalnya dengan hati-hati. Imam Syafi'i terkenal dengan hati-hati, hati-hati. Ini -hati. uh, ulama hati-hati, hati-hati, lebih aman hati-hati. Jadi Imam Syafi'i kalau kita lihat di sini beliau kerjainnya sebelum tidur. Jadi kalau kita sembahyang taraweh, abis salat tarawih salat sunat witir, jangan pulang. Dia sembahyang aja. Andai kata umpama kita biasa sembahyangnya abis ya tidur, ya habis tidur, umpama gitu ya, ya kemudian ketemu bulan Ramadan ya kita jangan pulang sembayang aja menjaga perasaan hati yang lain enggak usah pulang ya, kalau pulang cakep apa kagak kira-kira <laughs> kayaknya pinter banget kayak <laughs> gitu ya ini kita di dalam bermasyarakat dalam berilmu muamalah ilmu itu harus jaga itu perasaan-perasaan yang hati ya dengan keluasan ilmu kita kita bisa menjaga perasaan itu namanya almutabakhir itu ilmunya luas berlaut ilmunya luas orang iya orang hebat begitu dia kalem tapi ilmunya Ya, laut kan begitu ya kalem diam kan di tengah tapi kalau di pantai kalau di tengah kan diam dalam orang kalau ilmunya dalam begitu diam kalem subhanallah ilmunya luar biasa kirain gue cetek kali gue nyemplung aja kelelep gue wa amar <tik> rakaatani <tik> dan adapun pun dua rakaat Allah <tik> tani yang keduanya yusolihi manasu julusan bakkal witri falai sata sunnati Adapun pun dua rakaat yang yusolihi <tik> manasu yang orang-orang melakukan solat itu julusan dalam keadaan duduk ba'dal witri setelah witir falaisata minas sunnati itu bukan sunat katanya kama saraha jar jari wa <coughs> syekh zakaria sebagaimana melakukan dengannya oleh sebagaimana menjelaskan dengannya oleh uh, jar jari dan syekh zakaria Ya, yeah, ini kalau ada orang yang melakukan ini itu bukan daripada sunnah katanya. Ya, yeah. bukan daripada sunnah. Kalau ada yang melakukan ini, ya, yeah. kita jarang lihat ini ya orang melakukan ini. ini. Kalau ada yang melakukan ini itu bukan sunnah. Qala fil majmu'i berkata Ya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wala tagtarra miman ya'taqidu sunniyatan dzalika wa yad'u ilaihi jahalatihi Jangan kamu tertipu, taro Biman dengan orang kidu yang takidu yang meyakini suniyatani akan kesunahkan kesunahan itu dia lakukan sholat duhaqat sambil duduk. habis sholat sunat witir. Jangan kamu tertipu. Kalau ada orang melakukan itu, jangan kamu ikut ikutan. Iya. Yeah. Jangan kamu tertipu dengan orang yang meyakini akan kesunahan itu wayadu ila dan dia mengajak kepadanya karena bodohnya. Allahu a'lam bisawab wa yusannu tuha